pisang. Pisang mengandung serat, vitamin B, potasium, dan karbohidrat yang tinggi. Studi yang diterbitkan dalam Journal of American Society of Hypertension menemukan bahwa makanan kaya kalium seperti pisang sangat membantu untuk menurunkan tekanan darah dan mengurangi risiko penyakit jantung. Selain itu, pisang juga sebagai makanan yang bisa membantu melancarkan pencernaan. Mangga. Selain tinggi vitamin C, mangga juga bisa menurunkan risiko kanker. Hal itu diungkapkan oleh Texas AgriLife Research di Amerika. Dengan menguji ekstrak mangga, polifenol pada sel kanker payudara, paru-paru, leukemia, dan prostat, ditemukan bahwa buah yang digemari masyarakat tersebut bersifat anti kanker yang sangat efektif melawan sel kanker payudara dan kanker usus besar tanpa membahayakan sel normal. Selain itu, mangga juga baik untuk kesehatan mata karena mengandung vitamin A. Pepaya. Pepaya mengandung vitamin C yang tinggi. Pepaya juga mengandung enzim papain yang baik dalam membantu pencernaan dan peradangan. Kelebihan lainnya dari pepaya yaitu mengandung lisopene dan beta-karoten yang tinggi. Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan di British Journal of Nutrition, pepaya terbukti memiliki sekitar 3 kali lipat jumlah beta-karoten dibanding hidangan tanaman. Belimbing. Buah belimbing biasanya menjadi obat rumahan favorit untuk mengatasi sakit tenggorokan. Buah ini juga mengandung dosis vitamin C yang baik dibanding dengan buah tropis lainnya. Belimbing memiliki kalori yang lebih rendah. Untuk itu, buah ini sangat cocok dikonsumsi jika Anda ingin menurunkan berat badan. Jambu biji. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan selama 12 minggu terhadap 120 orang, setengah dari partisipan diberikan jambu biji setiap harinya sebelum makan. Peserta yang secara konsisten konsumsi jambu biji melaporkan menurunkan rata-rata 9,9% kolesterol jahat. Peneliti mengaitkan hal tersebut dengan jumlah serat larut dan antioksidan yang tersedia di buah eksotis ini. Buah naga. Jika Anda ingin mengurangi kadar kolesterol, Anda bisa mempertimbangkan untuk mengkonsumsi buah naga. Buah menyegarkan ini selain membantu pencernaan dan meningkatkan kekebalan tubuh, ternyata bisa untuk mengurangi kadar kolesterol. Nanas. Dalam penelitian skala kecil di India, jus nanas terbukti bermanfaat dalam melarutkan air dalam melawan sel TBC. Nanas juga mengandung enzim yang disebut bromelain yang memiliki sifat antiinflamasi. Selain itu, nanas juga merupakan sumber vitamin C yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan mempercepat pembuluhan tubuh. Demikianlah 7 jenis buah lokal yang kaya nutrisi dan khasiat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.